Halo Clickers, saya Raka dan kembali lagi di channel Click Showtime TV. Seperti yang tertera di judul, kali ini kita akan membahas Ultraman Biru atau Blue Ultraman. Jadi bukan Ultraman yang memiliki form biru, tapi yang memang dia warna dasarnya adalah biru. Selama serial Ultraman berlangsung, warna biru lebih cenderung ke Ultraman kedua dibanding Ultraman yang memiliki basic warna merah. Walaupun demikian, juga ada Ultraman biru yang menjadi tokoh utama seperti Cosmos dan Ultraman Blue di serial Ultraman Rouge. Ya, inilah 7 daftar Ultraman yang dikategorikan sebagai Blue Ultra. Yang pertama ada Ultraman Agul. Ultraman Agul adalah Ultra yang berasal dari bumi, serta Ultraman bertubuh full biru, pertama dalam serial Ultra, yang debut dalam serial TV Ultraman Gaia. Dia memegang kekuatan laut, dan sepanjang perjalanan seri, Ultraman Agul kadang-kadang menjadi saingan, dan kadang-kadang menjadi musuh. Tetapi akhirnya menjadi teman satu tim dari Ultraman Gaia. Agul awalnya hanya menunjukkan minat untuk mengalahkan monster yang mengancam bumi itu sendiri, tanpa pertimbangan untuk kehidupan manusia yang dapat membahayakan. Bos Agul sendiri adalah Hiroya Fujimiya. Agul ini terakhir muncul pada serial Ultraman of the Origin Saga. Kedua, Ultraman Cosmos. Ultraman Cosmos pertama kali pergi ke bumi untuk melindungi bumi dari invasi alien Baltan. Selama di bumi, ia berteman dengan seorang anak laki-laki bernama Musashi Haruno, yang ia kasih kristal biru untuk memanggilnya jika anak itu membutuhkan bantuan, yang kemudian menjadi host dari Ultraman Cosmos. Bentuk biru dari Cosmos sendiri bernama Mode Luna. Di mode ini adalah bentuk default Cosmos dengan kemampuan mental dan energi yang mengesankan. Bentuk birunya mewakili kebaikan dari Ultraman. Cosmos terakhir muncul pada serial Ultraman Jet. Meskipun ia tidak ada dalam Crisis Impact, kekuatan Cosmos direplikasi menjadi bintang kecil yang mendiami Moko sebelum diselamatkan oleh Riku Asakura sebagai kapsul Cosmos, yang membuat Ultraman Jet menjadi Acro Smasher. Meskipun jarak mereka berada di tepi jagat raya, tekad dan keberanian Jit dalam mengalahkan Belial cukup kuat untuk dirasakan oleh Cosmos di planet Juran. Tiga, Ultraman Hikari. Dahulu kala, Hikari adalah seorang ilmuwan di divisi Sains dan Teknologi Land of Light, yang dikenal karena banyak penelitian dan penemuan. Penelitian terbesarnya adalah metode untuk melestarikan dan menghidupkan kembali kekuatan hidup. Yang memberinya satu set tanda bintang di dadanya. Meskipun digunakan secara baik oleh Zoffi saat menyembuhkan Ultraman, penelitiannya juga memicu perang antar ras alien dan disalahgunakan oleh alien Baltan saat alien Baltan menghidupkan kembali Zeton asli ke Zeton 2. Hasil mengerikan dari tindakannya, Hikari mengundurkan diri dari Departemen Sains dan Teknologi dan memulai perjalanan untuk mempelajari angkasa, yang akhirnya bertemu dengan Mebius di bumi. Seperti yang teman-teman lihat, Hikari juga mempunyai form lain yang bernama Hunter Knight Tsurugi. Form ini berasal di mana Hikari diberi Armor of Revenge oleh penduduk Arth setelah penghancuran planet mereka oleh Bugar. Armor itu kemudian digunakan oleh Hikari untuk membalaskan dendam orang-orang Arth terhadap Bugar. Namun akhirnya Hikari kehilangan armor tersebut setelah Ultramother menghidupkannya kembali dari pertarungannya dengan Bugar Mons. 4. Ultraman Blue. Ya, Ultraman ini yang baru-baru rilis dan sekarang sudah tamat. Ultraman Blue adalah salah satu dari dua pahlawan utama di serial Ultraman Rouge.
dan merupakan adik dari Ultraman Rosso dan kakak dari Ultrawoman Grigio. Hostnya sendiri bernama Isami Minato. Form biru Blue bernama Blue Aqua. Aqua adalah bentuk utama dari Blue yang berfokus pada kelincahan dan serangan berkelanjutan. Ia menggunakan kekuatan kristal Ultraman Ginga untuk mendapatkan bentuk Aqua yang memberikannya elemen air. Bentuk ini debut di episode 1 Ultraman Rube. Kekuatannya yaitu Aqua Strium, serangan finishing Blue, yang menyemprotkan sinar air dengan gaya tangan berbentuk L. Aqua Jet Blast, menembakkan jet air bertekanan tinggi dari dua jari dan telapak tangannya. Efeknya bervariasi karena dapat memotong benda, mendorong lawannya, atau menyembuhkan. Dapat digunakan bersama dengan Rosso Hurricane Ballet untuk menghasilkan angin dingin dan salju. Dan yang terakhir yaitu Ultra Beam. 5. Evil Ultraman Grid. Evil Ultraman Grid adalah tiruan berwarna biru dari Ultraman Grid yang dibuat oleh Goodies untuk mengalahkan Ultra yang asli. Dia hanya muncul dalam Nemesis komik. Meskipun menjadi monster yang berubah menjadi bentuk yang mirip dengan Ultraman, Evil Grid terkendala jika melewati batas waktu dan akan ditransformasikan ke bentuk manusia. 6. Peony. Sebenarnya Peony ini lebih ke arah Ultra Female. Peony adalah penduduk negeri cahaya. Dia bekerja di divisi pariwisata kota Hikari no Machi, Sukagawashi M78. Setelan Peony berasal dari yang digunakan oleh salah satu dari Ultra di Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends The Movie. Peony pertama kali muncul di stage show. Dan yang terakhir adalah Voice. Voice adalah teman masa kecil dari Ultraman Zero dan seorang guru musik di Land of Light atau Negeri Cahaya. Dia muncul di stage show Ultra Family Big Gathering 2012. Ya, itulah 7 Ultraman biru atau Blue Ultraman yang pernah muncul. Kalau ada lagi Ultraman biru lainnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.